Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya dan Siki Velek. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau share satu buah mobil Honda Mobilio ya. Dia mau ganti velg ring 16 ringnya Honda Jazz RS. Oke teman-teman, seperti inilah model velgnya ya. Dia pakai ring 15. Oke, kita dongkrak dulu ya. Oke teman-teman, ikuti terus videonya hingga akhir pemasangan velg di mobilnya dan kita lihat hasilnya bagaimana tampilannya. Mobil ini memakai velg ring 16 ohmnya Honda RS, Honda Jazz RS. Oke teman-teman, oke sudah terbuka. Kita lihat pemasangan roda depan kanan. Oke, ternyata di sebelah kiri ya sudah terpasang. Oke teman-teman, kita lihat roda depan kanan ya. Jadi bannya ini 185/55/16 tentu V2 dari Hankook ring 16. Mantap sekali pakai velg ring 16 Mobilio. Mantap sekali guys, ring 16. Honda Mobilio. Oke teman-teman, seperti inilah tampilannya mobil Honda Mobilio ini memakai velg ring 16 orinya Honda Jazz RS ring 16 dan dibalut dengan ban baru 185/55/16 Ventus V2 Hankook. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga di like, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Mantap sekali guys, pakai ring 16 ban baru Ventus V2. Black Forest ring 16, mantap sekali di Honda Mobilio. Oke teman-teman, sekilas info ya, kalau mau tukar tambah teman datang saja di Jalan Sultan Alauddin nomor 212 Makassar.
atau bisa di kontak telepon di 081241316515. Mantap sekali guys. Oke teman-teman, segitu saja dulu videonya. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.